apa ya bedanya kasir pro dengan fitur tambahan? Nah, jika kamu sekarang sudah menggunakan kasir free untuk mencatat transaksi, mencatat struk, mencatat stok, menerima pembayaran dengan QRIS, dan melihat laporan selama 30 hari terakhir, kamu sudah tepat. Tapi gimana ya jika usahamu mulai berkembang? Selain penjualan yang semakin banyak, mungkin pelanggan juga semakin banyak. Atau kamu mempunyai pegawai, pasti butuh dong fitur tambahan lainnya. Nah, mau upgrade ke fitur berbayar kasir tapi masih bingung? Nah, nggak usah bingung, saya akan jelaskan khusus buat kamu. Kasir sangat menyadari kebutuhan setiap usaha sangatlah unik. Untuk itu, kasir menghadirkan fitur berbayar kasir yang terdiri dari fitur-fitur tambahan yang bisa kamu beli secara satuan atau ala kart. Juga paket berlangganan, yaitu Kasir Pro. Karena setiap usaha unik, tidak ada waktu yang ditetapkan kapan kamu harus berlangganan Kasir Pro maupun mengaktifkan fitur-fitur tambahan. Semuanya bisa kamu sesuaikan dengan kondisi usaha kamu. Lalu, gimana caranya ya mengaktifkan fitur-fitur berbayar ini? Untuk mendapatkan fitur tambahan, kamu hanya perlu membeli sekali saja untuk penggunaan selamanya. Ini bayarnya cuma sekali. Harganya mulai dari Rp20.000 saja per fitur. Adapun yang termasuk ke dalam fitur tambahan adalah catatan tambahan. Dengan fitur ini, pesan unik tiap pesanan bisa dimasukkan pada lembar struk. Kelola diskon. Diskon cashback, diskon persentase, diskon ulang tahun, ataupun diskon dengan minimum pembelian semua bisa dilakukan secara otomatis dengan cara yang mudah. Harga grosir. Ingin memberikan harga khusus untuk pembelian jumlah besar? Tidak perlu repot. Nomor antrian. Bantu pelangganmu tahu nomor urut pesanannya dengan mudah secara otomatis. Label pembayaran. Tokomu menerima banyak jenis cara pembayaran, beri nama khusus dengan fitur ini. Cetak tiket pesanan. Salinan pesanan tercetak otomatis di dapur ataupun gudang, membantumu meningkatkan ketepatan pesanan. Uang muka. Jika selama ini kamu bingung di mana harus mencatat pembayaran uang muka, sekarang nggak perlu lagi. Ringkas struk. Tata letak yang lebih padat dan tidak makan tempat untuk kertas struk yang lebih hemat. Atur struk tambahan. Dengan fitur ini, kamu bebas memunculkan ataupun menghilangkan bagian-bagian tertentu dari lembar struk. Logo usaha. Buat pelangganmu mengingat tokomu dengan mencantumkan logo pada lembar struk. Opsi tambahan. Membuat varian produk cukup dengan menambahkan menu pelengkap yang bisa diterapkan ke semua produk yang ada. Nah, sudah tahu kan tentang fitur tambahan kasir? Sekarang kita kenalan yuk sama Kasir Pro. Jika untuk mengaktifkan fitur tambahan, kamu cuma perlu membayar sekali saja. Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang ada pada Kasir Pro, kamu perlu berlangganan dulu. Kasir Pro adalah paket berlangganan untuk kamu yang sudah berlangganan Kasir Free dan ingin upgrade ke aplikasi kasir kamu untuk mendapatkan akses lebih. Tenang aja, biaya langganan Kasir Pro juga paling terjangkau kok. Hanya 300 ribuan aja untuk 1 tahun. Iya, setahun. Lalu fiturnya gimana? Lengkap nggak ya? Wah, pasti lengkap dong. Ini dia nih fitur yang ada pada Kasir Pro. Laporan lebih lengkap, lebih detail, laporan otomatis masuk ke email dan tanpa batasan waktu 30 hari terakhir. Otorisasi pegawai. Dengan fitur ini, kamu bisa mengatur hak akses berbeda untuk tiap pegawaimu. Absensi, pegawai kamu bisa melakukan absen masuk dan absen keluar melalui aplikasi kasir. Kamu bisa memantau laporannya secara real time dan dari mana saja. Diskon membership, memberikan diskon untuk pelanggan setia yang terpilih saja. Bisa, ya dengan fitur ini. Poin loyalty, beri pelangganmu poin setiap minimum belanja tertentu dan poinnya bisa diredeem. Canggih kan? Ada juga fitur tipe order untuk mengatur tipe pembelian yang datang ke tokomu. Lalu kamu bisa ekspor produk ke Excel dengan mudah. Kamu juga bisa mengaplikasikan pajak per produk. Dengan website usaha, kamu jadi punya website untuk tokomu sendiri yang di dalamnya ada katalog produk, keterangan jam buka tutup toko, dan informasi mengenai usahamu. Pelangganmu juga bisa loh memesan produk dengan ongkos kirim yang sudah terhitung otomatis.
serta bisa memilih jasa pengiriman dan melakukan pembayaran dengan metode yang bisa dipilih. Benar-benar seperti memiliki marketplace-mu sendiri ya. Kamu juga bisa mendapatkan bio link, satu link berisi semua link sosial media dan link jualanmu. Semua kemudahan ini bisa kamu dapatkan dalam Kasir Pro, jadi nggak perlu bayar lagi. Tunggu dulu, masih ada lagi nih, integrasi GrabFood untuk kamu yang jualan makanan atau minuman. Dengan fitur ini, kamu bukan cuma bisa menerima pesanan GrabFood kamu di aplikasi kasir, tapi juga otomatis mencatat semua penjualan ke dalam sistem point of sales kasir. Jadi nggak perlu catat terpisah, canggih dan lengkap banget kan Kasir Pro? Nah, sudah tahu kan bedanya fitur tambahan satuan dengan Kasir Pro? Untuk mengaktifkannya, kamu tinggal buka aja aplikasi kasir kamu. Kemudian, sampai di menu beranda, kamu pilih katalog fitur. Nah, kamu bisa pilih tuh fitur apa aja yang mau kamu aktifkan. Nah, sedangkan untuk Kasir Pro, kamu tinggal buka aja akun profil kasir kamu. Lalu, pilih menu upgrade ke Pro. Nah, kalau kamu mau mengaktifkannya secara bundling juga bisa dan pasti jauh lebih hemat. Caranya hubungi aja tim Customer Success Manager Kasir yang nomornya ada di kolom deskripsi. Dia tunggu apa lagi? Pakai Kasir Pro dan fitur tambahan di Kasir, jualan pasti beres.